Soalan seterusnya, sekiranya seorang perempuan itu potong kuku masa haid, adakah wajib dia mandi sekali dengan kuku yang telah dipotong itu? Ha, bijak mumek. Inilah hak banyak sangat duduk percaya. Dia kata kalau kita ni haid, kita pergi potong kuku, bila mandi junuk dengan kuku-kuku kena mandi. Ni ikut-ikut tang orang, patut kena mari mengaji. Kena belajar, jangan ikut orang kata. Mujur orang tu suruh dia memandi dengan kuku-kuku. Kalau dia suruh rebuh kuku, mu rebuh kuku ni. Nak? Nah. Patut kita tengok orang semayang angguk. Semayang kan? Salah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal tak ada kitab fiqh suruh angguk. Mazhab mana suruh angguk? Ada? Tak ada. Mazhab Syafi'i tak ada suruh angguk. Mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hambali tak ada. Hadis mana pun tak ada. Yang ada mazhab Ali Sufi, bukan suruh angguk. Nah, salam dalam keadaan tunduk, tawadhu'. Tunduk saja. Kita angguk, dia ambil kitab mana? Bukan, dia pergi masjid, dia tengok orang semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, angguk. Siapa kelening dia angguk. Pakai jubah leret, pakai serbang, angguk juga. Dodok mengaji, dok belajar. Dia panggil amalan copyright control. Pakai kopi orang. Nah, ini contoh mudah. Tak ada orang suruh angguk. Nah, dia pergi angguk lelik ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata bodoh marah. Nah, itu contoh tiru. Ini pun orang suruh mandi ke kuku, mandi ke kuku. Mujur suruh mandi. Kalau dia suruh buat pengak kuku, muak pengak. Nah, jawabnya perempuan yang sedang haid, laki-laki yang junub, tidak makruh potong kuku, tidak makruh potong janggut misal dan bulu-bulu badan. Tak ada larangan. Ini pendapat yang paling kuat. Datu ustaz-ustaz ada yang ngajar dia kata makruh. Itu pandangan yang dhaif, pendapat yang lemah. Tak salah dah dia kata tu. Tapi pendapat yang muktamad, tidak dilarang. Yang dilarang orang yang dalam ihram, laki-laki perempuan, sebelum tahlu jangan kerak kuku, jangan potong rambut. Dan makruh potong kuku, rambut dan bulu orang yang masuk korban bila datang satu Zulhijjah. Haid nifas tak ada masalah. Deh, num potong tangan pun tak apa lagi.